One, two, three, come on! Hi guys, welcome back on my channel Bram Journey. Gua barusan selesai olahraga pagi, kemudian jam 10 kegiatan gua adalah berjemur. Itulah guys, kegiatan yang kita lakukan ketika stay at home. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, kita dengar apa kata teman-teman yang di sini. Hai, nama aku Elin dari Amerika. Ayo sama-sama kita stop penyebaran virus COVID-19 dengan cara okay. Jadi kita tetap di rumah, belajar di rumah aja. Dan kita bisa, kita pasti bisa. Saya dari channel Tips Bunda Mia untuk Bram Journey dan semua teman-teman dan sahabat sehat yang ada di seluruh Nusantara, mari kita tetap di rumah saja berantas COVID-19 dengan cara memutuskan mata rantainya. Karena kita sayang Indonesia. Di rumah saja. Halo, aku dari channel Fitri Oni, channelnya parenting dan fashion. Aku mengajak kamu semua untuk sukseskan program pemerintah. Ayo kita putuskan rantai COVID-19 dengan cara jangan keluar rumah dulu. Kalaupun terpaksa, gunakan masker, oke? Pakai hand sanitizer. Tahu kan cara menggunakan hand sanitizer? Sering-seringlah cuci tangan juga. Cara menggunakan hand sanitizer, ya, kita gunakan hand sanitizer, kita bilas sela-sela jarinya juga, jempol, terus kuku-kukunya, kunci, dan begitu caranya. Oke, sering-seringlah cuci tangan, jaga kebersihan, minum vitamin, makan buah dan sayur yang cukup, oke? Terus jangan lupa kita selalu di rumah aja. Hai, ngomong-ngomong tentang di rumah saja, menurut aku dengan di rumah saja pun kita sebenarnya itu nggak mati gaya atau mati ide untuk tetap berkreativitas. Bahkan dengan momen di rumah saja ini, kita jadi mempunyai banyak waktu untuk me time atau waktu untuk diri kita sendiri, untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi yang kita miliki untuk tetap berkreativitas tentunya. So, tetap patuhi aturan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Oke guys, dan tetap stay positif tentunya. Sekarang ada virus namanya virus corona. Ayo kita hentikan. Jagalah kesehatan. Rajinlah cuci tangan. Kuy! Makan buah dan sayur supaya kita semua sehat. Ayo kita lakukan. Teman-teman, sesuai anjuran pemerintah, kita di rumah aja dulu ya. Skuy Bray! Assalamualaikum teman-teman, aku Maria Browning. Nama channel YouTube-ku adalah Maria Browning di Alaska. Di tengah pandemik COVID-19 ini, aku gak mau ngebahas tentang bagaimana cara kita untuk menjaga diri segala macam, karena aku yakin kalian pasti sudah sering dengar, sering baca seperti pakai masker atau jaga jarak bla bla bla. Enggak, aku di sini hanya mau berbagi cerita aja gimana kegiatan aku selama di rumah dan itu menyenangkan buat aku sendiri. Nah, kalau kalian punya minat dan senangnya olahraga, kalian olahraga aja tiap hari. Kalau misalnya kalian suka dandan aja tiap hari. Kalau misalnya kalian suka berkebun, itu enggak ada alasan, kan enggak ada ini, enggak ada itu.
kita bisa online untuk beli tanah, beli pot atau pot yang ada di rumah aja yang bisa kita manfaatin. Kayak aku, ini kebunku. Ini dari bawang putih, dari cabe, dari kentang, dari wortel. Ada alasan apapun untuk beraktivitas. Dan ada lagi yang paling menyenangkan buat aku adalah lihat-lihat tempat belanja online. Karena aku hobinya berkebun, jadi aku dari kemarin itu seharian ngeliatin harga-harga kembang, harga-harga pot. Cukup membuat aku sibuk. Jadi buat kalian yang ada di rumah, sebisa mungkin jangan biarkan waktu kamu bengong. Lakukan sesuatu buat kalian sibuk. Oke? Stay safe semuanya. Halo semuanya, jangan lupa tetap stay at home dan hidup sehat ya, untuk memutus penyebaran virus corona. Ingat social distance dan physical distance, dan kalaupun mendesak untuk keluar rumah, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan gunakan masker ya semuanya. Stay safe and stay healthy semuanya. Semoga kita semua dijauhkan dari virus corona ya. Bye guys, be safe, be healthy, God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari YouTube channel Familia Nurali di Barcelona. Sudah 5 minggu kami di karantina sejak tanggal 14 Maret 2020. Dan kami mengikuti perkembangan COVID-19 ini dari berita. Semakin banyak yang tertular, semakin banyak tenaga medis juga yang menjadi korban. Jadi teman-teman semua yang melihat video ini, mendengar obrolan kami, kami mau menghimbau dan memohon kepada kalian semua untuk tetap berada di rumah dan tetap semangat berada di rumah. Jaga kesehatan dan jaga orang-orang yang kalian cintai dari COVID-19 ini. Dan bagi yang masih bekerja, silakan tetap bekerja, tapi sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Jaga kebersihan. Hai, nama aku Elin dari Michigan, Amerika. Ayo sama-sama kita putus penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara di rumah aja. Jadi kita kerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Untuk kalian yang terpaksa keluar rumah, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Dah, stay safe. Hi, my name is Cahaya. I'm 7 years old and I live in Barcelona and Spain. In Spain, it has already been locked down for 1 month. I have been in my house for 30 days. Doesn't matter, because we stay home to stay safe. And there's many things to do that are fun at home too. You can like sing, dance, paint, and many things more. And also, you can learn new things, because I learned to play the guitar, and I did new experiments with my little brother, and you can have much fun at home. Remember, stay safe. Also, you have to stay happy and stay positive and stay home. Dari kalian semua, ada yang mau kena virus corona enggak? Kalau enggak ada yang mau kena, ingat, jangan keluar rumah. Tahu enggak, virus ini berbahaya banget loh. Bila kena, teman-teman kerabat bakalan menghindar dari kita. Bila kalian sayang terhadap nyawa kalian dan pengen lebih lama lagi berkumpul bersama keluarga sanak saudara, ingat ini, di rumah aja. Satu kali aku ulangi, di rumah aja, untuk mencegah virus ini berkembang biak.
Itu saja salam dari saya, Kevin Susanto Black. Wassalam. Hola, saya Evi dari Evi Anwar Channel. Saat ini saya tinggal di Kolombia. Sama seperti di Indonesia dan juga di belahan dunia lainnya, wabah corona juga ada di sini dan angka positifnya terus naik. Dan kami di sini juga sudah melakukan karantina sudah hampir 1 bulan. Dan buat teman-teman yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian berada, kalau bisa tinggal di rumah dan bekerja dari rumah, please di rumah aja supaya kita bisa melewati masa-masa kritis ini sampai selesai dan kita semua tetap sehat. Oke? Ciao, assalamualaikum. Hai teman-teman, kali ini saya mau support pemerintah dengan stay at home dan saya berharap juga buat semua teman yang ada di seluruh Indonesia untuk tetap stay at home, lakukan yang terbaik. Dengan kita tetap stay at home, kita membantu pemerintah dan membantu para medis dan biar mereka yang bekerja di garda terdepan, kita support mereka dengan stay at home. Dan biar kita nggak boring di rumah, kita bisa melakukan hal-hal yang menjadi hobi baru seperti memasak atau bercocok tanam. Dan kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi tetap stay at home, stay healthy, dan sarange buat semua teman-teman yang stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priben kabare sedulur kabeh, sehat? Alhamdulillah. Aja pada lunga-lunga nang omah bae ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, saya dari Yusuf Family. Yuk kita putusin penyebaran virus corona. Stay at home aja, jangan kemana-mana. Itu demi keluarga kita. Jangan keluar rumah, ingat ya, jangan keluar rumah. Kalaupun mau keluar rumah, itu hal yang mendesak aja dan pakai masker. Please stay at home. Dadah, ingat ya, cintai keluarga kita semua. Bye. Saya tahu tidak mudah dan tidak gampang untuk melewati ujian ini, tetapi bersama kita bisa. Stay home, stay safe, stay healthy. Di rumah aja ya. Di rumah aja ya. Home industry ya, memproduksi jenis-jenis masker yang seperti ini. Jadi masker kain di sini, teman-teman, aku kebetulan pakai masker yang ada filternya. Filternya dalam arti saya kasih tisu aja di dalamnya. Dan ini setiap sehari habis pakai ya, teman-teman, harus dicuci. Dan teman-teman juga harus mengganti tisu bagian dalamnya. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya ini adalah apabila kita batuk atau bersin ya, biasanya bisa terserap di sini. Dan tapi gimana sih sebenarnya dengan tingkat proteksi ya? Kalau kita menggunakan masker kain, teman-teman, dengan jenis mokatun, moskuba, dan sebagainya, sebenarnya proteksi terhadap virus atau bakteri itu sebenarnya adalah 0% ya, karena mereka masih tetap bisa nembus ya. Tapi masker ini ditujukan adalah untuk teman-teman yang sehat ya. Jadi yang sehat harus, kapan sih teman-teman harus pakai yang namanya masker bedah ini ya? Karena masker bedah ini sekarang hanya ditujukan untuk tenaga medis yang berada di garda depan ya. Nah, kapan sih kita harus menggunakan ini ya? Kita harus menggunakan ini apabila, satu, ada orang yang tinggal di dalam rumah kita sedang melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu artinya adalah teman-teman lagi dengan status ODP, PDP, atau bahkan yang namanya karier corona yang belum diketahui ya ininya, atau sudah ada gejala tapi teman-teman masih tanda tanya ini kira-kira didiagnosanya penyakit apa sih yang betul. Nah, ini kayak gitu. Nah, itu teman-teman wajib menggunakan masker ini. Atau yang kedua, apabila teman-teman terpaksa ya harus keluar rumah. Keluar rumah tuh contohnya ke pasar, ke supermarket dan sebagainya, dan teman-teman berpotensi untuk berkumpul dengan banyak orang ya. Jadi saya lebih prefer teman-teman pakai masker yang ini. Nah, oke, sekian sharing dari saya. Teman-teman jangan lupa untuk teman-teman rajin menggunakan maskernya ya, untuk memutuskan pandemi corona ini. Sampai jumpa di
Hei kalian di rumah saja dan jangan kemana-mana. Kalau nggak mau kenapa-napa, coba dengar pesan pemerintah dan tolong jangan baku bantah. Kita semua di sini sama-sama membasmi penular virus merajalela dengan cara ketemu jaga jarak. Kalau bisa 1-2 meter. Jangan lupa cuci pakai sabun sunlight. Kalau bisa kemana-mana pakai masker. Dengan begitu tanpa sadar virus ini bisa teratasi perlahan-lahan. Penyebaran pun bisa terhindarkan. Sifat gotong royong mampu membahu stop penyebaran, saling mendengarkan dan menaati peraturan yang ada. Bye JK. Udah sebulan terkurung di dalam rumah, pasti ya ngerasa bosan, ngerasa jenuh, ngerasa kehabisan ide mau ngapain lagi nih gitu. Tapi jangan khawatir, jangan tergesa-gesa juga, tetap ikut anjuran pemerintah yang sudah dikumandangkan kalau kita harus tetap stay di rumah, tetap harus social distancing. Apalagi apa ya, tempting banget ya, ini tuh kita di Inggris aja udah masuk musim spring menuju ke summer, udaranya udah mulai bagus banget. Yang tadinya winter kita dingin banget di Inggris, pasti menggoda banget untuk keluar. Cuaca-cuaca bagus seperti ini, bunga-bunga juga sudah bermekaran. Tapi tetap kita tuh harus disiplin terhadap diri kita sendiri untuk menahan emosi, menahan nafsu, untuk tidak keluar rumah dulu kalau bukan untuk urusan-urusan penting banget gitu. Ayo dimulai dari kita sendiri untuk tetap stay di rumah, tetap jaga social distancing, tetap pakai masker kalau keluar rumah, tetap wash your hand, cuci tangan kalian, dan semoga kita berdoa juga semoga wabah ini cepat berlalu dan kondisi seperti semula kembali normal, oke? Banyak-banyak berdoa, peluk cium dari kami yang ada di Inggris. Bye bye. Semua dari channel Istianing Room yang ada di London, buat COVID-19, aku ada saran, di rumah aja ya semuanya. Taati peraturan yang ada di mana kalian berada demi menjaga semua teman-teman kita, menjaga keluarga kita, menjaga sesama, menjaga sekitar kita. Cuma dengan satu, di rumah aja bisa membantu sesama. Taati peraturan yang ada di mana kalian berada demi keselamatan kita bersama di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dadan Channel dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Untuk mencegah penyebaran virus yang saat ini sedang terjadi, yang sedang mewabah, yuk kita ikuti anjuran pemerintah, yaitu di rumah saja, seperti saya, di kamar saja. Oke, salam sehat dari Dadan. Hai teman-teman semuanya, semoga di dalam keadaan sehat ya. Dari saya, Revka Uli, channel berpesan, ayo kita di rumah saja untuk membasmi COVID-19, putus mata rantai COVID-19. Kita stay di rumah dengan tonton channel Revka Uli sambil makan mie. Okay, guys, ingat, stay di rumah untuk membasmi COVID-19. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Bye. Hai, saya dari channel Rider Pembajak. Ikut antisipasi di rumah saja guys. Ayo semangat kita putus rantai COVID-19. Biar kita bisa lebaran bersama guys. Huhu. Selamat di rumah saja. Di rumah saja. Kalau kata orang Lampung, di rumah gawoh. Oke, yeah. Kayak dulur-dulur, konco-konco, saya ini nang omahe dhisik yo. Ayo bareng-bareng putus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Lek kepeksa metu, kudu metu, kudu sing penting-penting ayo rek. Aja lali gawenen maskermu. Cek kon aman, kabeh wong seneng sekitarmu yo aman. Hai pemirsa YouTubers, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya, Pelapina Hiriana. Ingin mengajak Anda semuanya untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Jikapun kalian memang terpaksa, kondisi tertentu harus keluar dari rumah, maka gunakanlah masker dan tetap menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Ya pemirsa, semoga kita semua selalu sehat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari channel ini, Kak Uspatung 96, menghimbau buat kalian semua untuk tetap stay at home.
Ya wis di omahai rasanya dindi. Di omahai rasanya dindi. Biar kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan, keselamatan, terhindar dari virus. Yuk sama-sama kita berantas COVID-19. Semangat untuk mematuhi himbauan pemerintah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo semuanya, saya Yusuf Rusdi. Mari kita bantu cegah wabah COVID-19 ini dengan cara di rumah aja. Badai pasti berlalu, bro. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya channel Bila Wahyu menghimbau pada kalian semua, sebaiknya di rumah saja. Mari kita berantas COVID-19 untuk kesejahteraan kita semua. Jangan lupa, kita tetap di rumah, oke? Halo Jess, assalamualaikum. Saya Mas Jess di Korea Selatan, memberikan semangat dan support kepada teman-teman di Indonesia yang sedang lagi standby di rumah ya, untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya. Ini saya mau sedikit pengalaman di Korea Selatan itu warga di Korea Selatan itu selalu nurut sama pemerintah atau ada apa himbauan dari pemerintah untuk selalu standby. Jadi karena nurutnya akhirnya sebulan kemudian ya sudah membaik, virusnya itu sudah tidak ada yang terinfeksi lagi. Dari situlah ayo kita sadar diri. Ini pengalaman Mas Jess di Korea Selatan ini sangat bagus sekali ya untuk diterapkan di Indonesia. Ya kita standby di rumah saja ya sambil olahraga itu kan. Sebagaimana itu singkatan COVID-19, COVID, COVID itu kan ada singkatannya. C-nya itu adalah cuci tangan. O adalah olahraga. V minum vitamin ya, vitamin. I-nya adalah ikhtiar, kita berusaha untuk selalu pakai masker kalau keluar itu ya. Kemudian D-nya adalah doa itu. Kita ada ikhtiar dan doa, insya Allah mudah-mudahan COVID-19 di Indonesia segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Saya Mas Jess di Korea Selatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Suci. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Terus rajin olahraga, rajin berjemur, rajin cuci tangan, dan selalu berpikir positif. Kita harus putus rantai virus COVID-19 ini. Semangat untuk semuanya, dan terutama buat tim medis yang sedang berjuang. Semangat ya! Buat kamu yang di luar sana, mau 14 hari diisolasi di rumah, atau selamanya diisolasi dalam tanah, salam itu dari Indonesia. Stay at home. Assalamualaikum, masih bersama saya Imelda. Pastinya masih di rumah dan selalu di rumah. Dengan di rumah kita sama saja membantu pemerintah untuk memutuskan rantai COVID-19. Dan di rumah kita bisa berkumpul keluarga dan jangan lupa mendoakan para medis untuk selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa juga selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu gunakan masker saat berpergian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi diri sendiri dan sayangilah orang lain. Tetap di rumah aja bersama keluarga. Di rumah aja. Halo teman-teman, welcome back to channelnya Mas Bram Journey. Perkenalkan, beta pun nama Rais, beta dari NTT. Kesempatan kali ini beta mau ajak beta pun teman-teman semua, mari sama-sama kita cegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ya. Bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana. Mari untuk sementara waktu sama-sama kita di rumah saja. Jangan kemana-mana kalau memang tidak ada aktivitas yang sangat mendesak. Mari kita bersama keluarga di rumah saja. Oke, sekian teman-teman ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana, tepangkan abdi neng Dolis alias Diana Saripa Channel Tea. Pesan aku untuk semua teman-teman, khususnya bagi para YouTuber Indonesia, karena di luar sedang rawan dan juga tidak aman, yuk kita semangat bikin konten, cukup di rumah aja, jaga selalu kesehatan dan juga sering-sering cuci tangan. Tetap semangat, salam YouTuber Indonesia. Teman-teman, ketemu lagi dengan gua bedol blon. Kali ini gua masih mau di rumah saja DRS ya. DRS itu Dokter Andes. Bukan Dokter Andes saja, DRS itu di rumah saja. Jadi sekarang buat para teman-teman sekalian, kalian mending di rumah aja kalau enggak perlu jangan kemana-mana buat menjaga situasi lebih aman-aman ya buat diri-diri kita, demi kenyamanan bersama. Kalian juga harus menjaga jarak antara sesama, paling enggak kurang lebih ya 2 meter lah. Nah itu supaya untuk antisipasi, jadi buat jaga-jaga aja. Oke, jadi jangan terlalu banyak berkumpul sama teman-teman yang melebihi 4 orang. Minimal sih 2 orang ya. Kalau melebihi 4 orang tuh nggak boleh, dibatasin gitu. Semua tempat sama. Dan juga banyak juga lockdown. Di perumahan dekat aku itu banyak lockdown. Polkan masuk. Jadi nggak sembarangan orang boleh masuk atau gimana. Nah, jadi penting di rumah saja, jangan kemana-mana. Kalau nggak penting tuh nggak usah ya. Kecuali udah kepepet atau gimana baru ya. Oke, sip. Demi kenyamanan bersama, kita harus jaga jarak, cuci tangan, cuci muka semua. Jangan lupa juga minum vitamin juga. Oke. Bye bye. Halo, gue Idam. Channel YouTube gue di Idam Husen. Ayo kita semua menerapkan social distancing dan tetap di rumah aja supaya memutus mata rantai COVID-19. Semoga virus ini cepat berakhir ya pandeminya ya. Dan teman-teman tetap sehat semuanya. Dan semoga kita semua terhindar dari virus ini. Channel Uud Deso. Kita untuk semuanya saja, keluarga Indonesia dan di mana saja berada, khususnya di Indonesia, stay at home, tinggal di rumah aja ya, di rumah aja, jangan kemana-mana. Mari kita lawan bersama COVID-19 dengan cara stay at home atau tinggal di rumah aja. Oke, semangat lawan COVID-19. Yes. Assalamualaikum. Hai teman-teman, saya Iva Ilmia ingin mengajak teman-teman untuk bekerja sama dengan tenaga medis, yaitu di rumah aja. Dengan kita tetap berada di rumah, kita telah ikut serta dalam pemutusan rantai penularan COVID-19. Ketika ini sudah berlalu, insya Allah kita akan seperti dulu lagi. Kita bisa berkunjung ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman. Kita bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Dan untuk teman-teman yang memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Jangan lupa bahagia dan terus berdoa ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saat ini kita lagi ngadepin pandemi COVID-19. Oke, taati peraturan pemerintah, stay at home, jangan kemana-mana. Bagi kalian pun yang harus work from office, ya, tetap bersabar, tetap bersemangat, jaga, tetap selalu cuci tangan, ya. Bawa tuh hand sanitizer, bawa tuh masker setebel-tebelnya guys. Ya, dan bagi kalian yang menikmat kopi, harap bersabar ya. Kalau orang Semarang bilang neng omah sik wae, ngopi ning omah, ya kan? Ngopi di rumah aja supaya kita bisa segera kumpul lagi, ngopi lagi bareng teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, menikmati kopi di kafe andalan kita. Oke, guys. Stay at home dan ngopi di rumah aja. Halo guys, teman-teman semua, saya dengan Naomi. Saya mau ucapin selamat stay at home buat teman-teman semua. Saya sendiri sama keluarga udah sebulan lebih stay at home. Kita tahan diri banget, tapi kita juga keluar buat belanja makanan.
ataupun buat ketemu klien itu juga nggak sering-sering amat, tentang kita harus menahan diri banget supaya kita putusin mata rantai corona ini, guys. Jadi jangan sampai teman-teman masih jalan-jalan, keluyuran yang nggak penting atau apapun juga. Ya, kita harus turutin pemerintah buat kita stop ini corona, jangan sampai tambah banyak, guys, please. Dan kita harus cuci tangannya bersih, jangan terima tamu, kalau terima paket tetap cuci tangan bersih, cuci-cuci. Paket semua harus dicuci semua, guys, walaupun belanja makanan juga bungkusnya harus dicuci, guys, harus semprot disinfektan. Pokoknya kita harus benar-benar keep clean and clear, jangan sampai ceroboh, guys, pokoknya ya. Pokoknya jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan lakukan semua ini, tapi kita juga harus bertindak, kita harus benar-benar jaga persiapan dan jaga physical distancing, oke, guys? Thank you and God bless you. Halo, jumpa lagi dengan Arek Traveling, Arek Jalan-Jalan. Lagi di Belanda nih, Rek, ya. Ayo kita dukung petugas medis Indonesia, kita lawan bareng-bareng coronavirus dengan di rumah aja. Hai, saya Miss Iza, pesan buat kita semua. Di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja, tak usah kemana-mana. Cuci tanganmu, jangan pegang mukamu. Jangan bersalaman, tak usah berdekatan. Jaga kesehatan, biar virus menghilang. Terima kasih. Halo guys, gue Jaki di channelnya Calon Sukses. Konten gue isinya vlog dan jaranan, jangan lupa mampir ya. Ya, dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, marilah kita sama-sama di rumah aja. Dan kalau memang ada keperluan mendesak, jangan lupa pakai masker, pakai sarung tangan, dan jangan lama-lama di luar. Sebaiknya kurangi aktivitas di luar demi kita dan keluarga tercinta, dan supaya wabah pandemi COVID ini cepat bisa berlalu. Oke, guys, jangan lupa berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Assalamualaikum. Hai pemirsa YouTubers, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya, Pelapina Hiriana. Ingin mengajak Anda semuanya untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Jikapun kalian memang terpaksa, kondisi tertentu harus keluar dari rumah, maka gunakanlah masker dan tetap menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Ya, pemirsa, semoga kita semua selalu sehat. Halo teman-teman, aku Yani Wong Deso, TKW Taiwan asal Palembang. Pesanku di tengah maraknya virus corona, jangan keluar, jangan kemana-mana dulu. Jika nggak ada keperluan suatu apapun, biar tim medis dan tim dokter menanganinya lebih mudah dan tidak semakin membengkak. Salam di rumah saja, sehat selalu semuanya. Halo guys, aku Mimi Baim. Aku cuma pengen numpang bilang, sekarang kita lagi nunggu pemeriksaan virusnya karena kita semua lagi ODP, dan hasilnya 3 hari baru keluar. Doain aku baik-baik aja ya, guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan motivasi dari Bunda Rila yang berdomisili di Makkah Al-Mukarramah. Jagalah kesehatan untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada dan sebangsa setanah air. Pesan dari saya, jagalah kesehatan dan sering-seringlah mencuci tangan agar kita terhindar dari virus yang sangat mematikan. Pesan dari saya, janganlah keluar rumah bila gak ada keperluan, gak amat-amat penting. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.